Dikasihi Tuhan, pada hari ini Sabtu 4 Mei 2024, sebagai persekutuan dalam gereja dan masyarakat, kita akan menjadi saksi dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Daniel Pantun Goklas Manurung dan Josephine Chris Dwi Putri Iskandar. Mari kita bersaat hening sejenak sebelum memulai kebaktian. Umat dipersilahkan berdiri. Why do birds
suddenly appear. Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moonness in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the boys in town follow you. Just like me, they long to be close to you. Saudara, kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah ini berlangsung karena pertolongan Allah Sang Cinta, sumber kehidupan kita. Allah memberkati saudara. Dan memberkati juga. Hidup manusia tidak selamanya tenang.
menikmati semilirnya angin sepoi-sepoi. Namun ada kalanya juga merasakan dinginnya angin yang menerpa. Tidak selamanya merasakan hangatnya mentari, namun ada kalanya merasakan teriknya sinar mentari yang membuat diri semakin merasa lelah dan penat. Ada suka, ada tawa, namun ada kala duka, tangis, rintangan, dan tantangan yang menerjang. Inilah kehidupan kita dalam dunia yang penuh dinamika. Namun cinta Allah itu kekal abadi. Dalam berbagai cuaca kehidupan, Ia tetap mendekap kita dengan cinta kasih-Nya. Ia senantiasa meraih dan mendekap kita karena kita milik-Nya. Opung Goklas Manurung akan memuji Allah dengan judul Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Kita
kasih. Tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib tuk dimengerti. Bagi dengan ada tiada terselami kasih. Terselami kasihmu dalam tak terduga, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Yang layak dipuji, ku
Bapak Ibu, sebelum kita bersama membaca Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa memohon tuntunan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, hari demi hari kami selalu kagum akan kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Mulai dari hal kecil nan biasa, hingga hal besar yang membuat kami takjub. Kami melihat bagaimana Engkau memelihara kehidupan kami, karena kami adalah milik-Mu. Dan saat ini, ya Allah, di hadapan kami, ada dua orang kekasih hati kami yang hendak mengikat janji dan komitmen mereka di hadapan Engkau dan umat-Mu. Dan di saat yang sama, mereka telah memilih ayat yang menjadi dasar bagi pernikahan mereka. Saat ini kami hendak membacanya dan juga merenungkannya. Maka ya Allah, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar sungguh kami melihat dan mendengar apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita, yang merupakan ayat yang dipilih oleh Daniel dan Fine, yang juga merupakan pengingat bagi rumah tangga kita masing-masing, diambil dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 9. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Pasangan ini juga secara khusus meminta untuk kita bersama melihat ayat ini dari Alkitab terjemahan The Message. Izinkan saya membacakannya. So this is my prayer, that your love will flourish, and that you will not only love much, but well. Learn to love appropriately. You need to use your head and test your feelings so that your love is sincere and intelligent, not sentimental gush. Live a lover's life, circumspect and exemplary, a life Jesus will be proud of. Bountiful in fruits from the soul, making Jesus Christ attractive to all, getting everyone involved in the glory and praise of God. Inilah bagian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya dan terlebih mengupayakan untuk menghidupinya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengenal Fine Josephine, akrab dipanggil Fine. Fine dan Daniel, atau biasa dipanggil DM, karena ada banyak Daniel di GKI Pondok Indah. Saya mengenal mereka ketika saya praktek jemaat di tahun 2018 lalu. Keduanya aktif melayani di pemuda, juga remaja sebagai pendamping remaja. Yang satu sebagai liturgos, Fine,
yang satu sebagai pemusik, Daniel. Sejak awal saya merasakan ada chemistry di antara keduanya. Saya kira adik kakak. Tapi setelah melakukan observasi mendalam, kok beda ya? Ternyata mereka sepasang kekasih. Dua insan yang sedang membangun relasi. Vine dan Daniel keduanya orang yang saya kenal lewat komitmen mereka dalam melayani. Dan itu tidak datang begitu saja karena dari kedua belah keluarga pun Pak Sani dan Bu Mary adalah pelayan setia di Komisi Anak yang sampai hari ini Pak Sani masih dipanggil kakak. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu melayani lewat puji-pujian, paduan suara, dan banyak pelayanan lainnya. Vine dan Daniel adalah dua pelayan Tuhan yang lahir dari keluarga yang juga gemar melayani Allah. Dan jika sebelumnya mereka berdua melayani sebagai pribadi, per hari ini mereka akan melayani sebagai keluarga. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Daniel dan Vine, saya turut bersyukur untuk keputusan besar yang kalian ambil dalam hidup kalian. Sebuah keputusan yang no turning back. Sebuah keputusan yang menuntut komitmen seumur hidup. Dalam percakapan lalu, baik percakapan informal saya dengan Daniel dan Vine maupun percakapan official dengan majelis jemaat, mereka menceritakan perjalanan hidup mereka sebagai pasangan. Ketika ditanya, Daniel, apa yang membuatmu yakin bahwa Vine adalah orang yang Allah titipkan? Dan Vine, apa yang membuatmu yakin bahwa Daniel adalah orang yang Allah perkenan? Keduanya mengatakan satu hal. Bahwa mereka masing-masing merasa bahwa pasangan mereka adalah orang yang mau berjalan bersama dan bertumbuh bersama. Terdengar sederhana, namun ada kasih yang besar di balik kesederhanaan itu. Dan ternyata tidak semua orang mampu menghidupi kesederhanaan ini. Mereka menyatakan bahwa pasangan mereka membuat mereka merasa dikasihi. Ada banyak kesamaan cara berpikir, yang satu background-nya psikologi, gemar menganalisa. Yang satu background-nya IT, di kepalanya konsep berpikirnya adalah input, proses, output, gemar menganalisa, ada banyak kesamaan. Namun juga tidak sedikit hal dari masing-masing yang terkadang membuat gerah. Tetapi di saat yang sama mereka selalu berupaya untuk membuat pasangan mereka merasa dikasihi. Dalam percakapan itu ketika kami makan di rumah makan Jepang, saya memesan lidah sapi, makanan yang paling dibenci Pak Yoas kalau saya makan lidah sapi. Lalu saya minta mereka menuliskan sesuatu. Vine, Daniel, tulislah apa yang membuatmu merasa apa yang menurutmu dapat membuat Vine merasa dikasihi, begitupun sebaliknya. Lalu mereka menulis masing-masing tanpa diketahui. Saya mau kasih, tapi nanti pasti mereka titipin ke WO, nanti WO ikutan baca, jadi saya kasih nanti saja. Tetapi ini adalah komitmen mereka, bagaimana mereka mencoba untuk berupaya membuat pasangan mereka merasa dikasihi. Tak heran kenapa Filipi 1 ayat 9 sampai 11 yang mereka pilih.
Dalam bacaan tadi, Paulus menunjukkan ungkapan dan sukacitanya serta syukurnya bagi pelayan-pelayan di Filipi dengan mengatakan, semoga kasihmu makin melimpah. Atau dalam terjemahan The Message, that your love will flourish. Berkembang, bertumbuh. Kenapa cinta kasih itu perlu bertumbuh dan diupayakan pertumbuhannya? Kita lihat apa yang Paulus katakan. Perhatikanlah pokok utama doa Paulus. Paulus menyampaikan kepada para pelayan di Filipi bahwa ia berdoa kepada Tuhan agar kasih mereka makin melimpah. Kita dapat hidup bertumbuh di dalam kasih, bahkan lebih dari itu. Seharusnya kita punya gairah untuk bertumbuh di dalam kasih. Paulus berdoa agar orang-orang Kristen ini memiliki kasih yang bukan hanya bertumbuh tetapi juga melimpah. Not only grow but also overflow. Dan hal ini mengajarkan kita sesuatu tentang kasih. Bahwa kasih tidak otomatis terjadi tetapi ia merupakan sebuah keputusan. Mengasihi adalah keputusan yang berada dalam pilihan kita. Kasih bukan sekedar perasaan yang kita miliki kepada orang lain, tetapi ia juga merupakan keputusan yang kita buat dalam hati dan pikiran kita. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita adalah sebuah keputusan yang perlu kita ambil. Demikian pula mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri adalah sebuah keputusan. Melihat penderitaan, kita bisa saja memalingkan wajah kita atau kita memutuskan melakukan sesuatu. Orang tua mengasihi anak adalah sebuah keputusan. Anak mengasihi orang tua, sebuah keputusan. Dan bertumbuh dalam kasih dan melimpah dalam kasih adalah sebuah keputusan. Dan apa yang kita putuskan hari ini berpotensi berdampak besar di hari yang akan datang. Untuk membayangkannya, saya tahun lalu menanam rumput di halaman pastori. Pastori itu rumah dinas gereja. Namanya Bang Zainal yang nanam. Lalu ketika Bang Zainal nanam, semua tampak baik. Sampai akhirnya sebulan kemudian tumbuh begitu banyak ilalang, rumput liar. Lalu saya carilah tukang kebun yang lain, namanya Bang Ismail. Lalu Bang Mail bilang, oh ini penyebabnya satu ini Pak. Karena ketika nanam dulu pakai pupuk kandang, sehingga banyak ilalangnya. Dan Bang Mail terdampak, dia harusnya butin rumput itu satu persatu sampai akarnya. Memakan waktu, memakan tenaga untuk sebuah keputusan diambil yang di masa lampau. Keputusan kalian sebagai pasangan, keputusan kalian untuk bagaimana membangun cinta, keputusan kalian bagaimana mendidik anak akan berdampak kepada mereka di kemudian hari. Termasuk keputusan keluarga yang ayah ibu yang senantiasa merawat kasih mereka berdampak hingga menjadi Daniel dan Vina saat ini. Maka be mindful ketika mengambil sebuah keputusan untuk mengasihi. Dan kasih itu bertumbuh dan berkembang ketika kita berani mengambil keputusan untuk bertindak, menumbuhkan, dan mengembangkan. Dan bersamaan dengan keputusan itu selalu ada rentetan komitmen yang perlu dihidupi dalam kesetiaan. Dalam perjalanan kalian akan selalu menemukan sebuah undangan untuk mengosongkan diri, bersedia belajar, bersedia mendengar,
Dan tak ada satupun pasangan di ruangan ini bahkan yang khatam dalam pernikahan, yang ahli dalam pernikahan. Karena pernikahan adalah sebuah proses seumur hidup untuk membangun gedung pencakar langit, ada sekolahnya, arsitektur, teknik sipil. Tetapi untuk membangun bahtera rumah tangga, tidak ada sekolahnya. Dan itulah yang kerap kali membuat rumah tangga itu terkadang rumit. Karena yang sederhana hanya rumah makan Padang. Tetapi percayalah, selama Fine mengasihi Allah, Daniel mengasihi Allah, maka segala perkara yang Allah izinkan terjadi dapat kalian tanggung di dalam dan bersama Dia yang menguatkan dan menggenggam tangan kalian berdua. Terlebih ketika kalian senantiasa mengingat dan menghidupi panggilan kalian sebagai sebuah keluarga. Menariknya, dalam percakapan lalu juga mereka kami tanya satu hal. Apa makna keluarga bagi kalian? Pertanyaan kami. Lalu keduanya saling menatap dan mengatakan, keluarga adalah perpanjangan tangan Allah menjadi berkat. Bila sebagai pribadi saya bisa melayani segini, maka sebagai keluarga kami bisa melayani lebih besar lagi. Dan setepatnya itulah tujuan sekaligus dampak dari kasih yang melimpah, flourishing love. Perhatikan apa yang Paulus katakan. Paulus tidak berhenti dengan mengatakan bahwa mereka harus lebih mengasihi. Kasih yang melimpah bukanlah tujuan akhir. Sebaliknya, Paulus menegaskan bahwa ada panggilan di dalam dan di balik kasih yang melimpah itu. Doa Paulus menunjukkan bahwa kasih itu melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian. Love will grow and overwhelm with knowledge and discernment. Kasih itu dibimbing dan dituntun oleh kebijaksanaan. Kasih harus disertai pengenalan akan Allah. Kasih harus memiliki kebijaksanaan moral. Kita dapat melihat bahwa menurut Paulus, kasih tidak menomorduakan pikiran. Kasih bertindak selaras dengan pikiran dan pengetahuan. Maka dalam terjemahan The Message, you need to use your head and test your feelings so that your love is sincere and intelligent, not sentimental gush. Pengetahuan dan kebijaksanaan dibutuhkan untuk mengetahui apa yang layak ditunjukkan sebagai bentuk dari kasih. Kasih itu tidak buta. Kasih itu tidak bodoh. Kasih itu bijaksana, cerdas, wise, discerning, judicious. Dan bukan tanpa alasan, maka sekali lagi perhatikanlah kalimat Paulus yang terakhir. Kasih yang melimpah itu memiliki tujuan sekaligus dampak. Kasih bukan sekadar perasaan senang dan nyaman. Ada panggilan yang lebih tinggi, yaitu agar hidup kita berkenan di hadapan Allah, penuh buah kebenaran. Dan di dalam serta melalui hidup kita, Allah dipuji dan dimuliakan. Dan setepatnya itulah panggilan serta tujuan dari sebuah keluarga. Maka di versi The Message tadi ada bagian yang mengatakan, live a lover's life, circumspect and exemplary, a life Jesus would be proud of, bountiful in fruit from the soul, making Jesus Christ attractive to all, getting everyone involved in the glory and praise of God. Inilah tujuan sekaligus dampak dari kasih yang melimpah.
Inilah tujuan sekaligus dampak dari keluarga yang senantiasa berupaya untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Agar orang lain, dunia, melihat Allah, agar orang lain, dunia, memuliakan dan memuji Allah lewat kehadiran keluarga kalian. Maka Daniel dan Fine, selamat. Kalian sudah berani mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup kalian. Dan biarlah dunia dapat melihat dan merasakan kasih Allah melimpah di dalam dan melalui keluarga kalian. Tuhan memampukan. Amin. Saat hening untuk kita semua. Paduan suara Efata akan memuji Allah dengan judul You Will Never Walk Alone. Thank you.
Josephine Chris Dwi Putri Iskandar dan Daniel Pantun Goklas Manuru. Saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara-saudara dengan disaksikan jemaat Tuhan di sini. Pernikahan adalah salah satu tahap kehidupan manusia yang harus kita hargai di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita memohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Josephine dan Daniel. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Maka untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Adapun tujuan pernikahan adalah yang pertama, membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Dan ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Hendaklah sebagai suami istri saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripayah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Mari kita berdoa bagi mempelai. Allah yang penuh anugerah yang senantiasa setia mengasihi kami, Josephine Chris Dwi Putri Iskandar dan Daniel Pantun Goklas Manurung datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Silakan berjabatan tangan. Jabatlah kedua tangan pasanganmu dengan erat, dan kini ucapkanlah janji saudara berdua satu kepada yang lain. Josephine Chris Dwi Putri Iskandar, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan, menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan tetap mengasihimu, memelihara hidup kudus, dan merawatmu pada waktu sakit maupun sehat, dan pada kelimpahan maupun kekurangan. Dan aku akan berjanji untuk merawatmu dengan setia sampai kematian menghadapi kita.
Daniel, pantun Guklas Manurung di hadapan Allah dan jemaatnya. Aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji untuk menjaga hidup kudus bersamamu dan akan tetap mengasihimu dalam kelimpahan maupun kesusahan, di saat sakit maupun sehat, dan akan tetap menjagamu dan merawatmu hingga maut memisahkan kita. Josephine Chris Dwi Putri Iskandar dan Daniel Pantun Goklas Manurung. Aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Akan berlutut. Allah yang Maha Pemurah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadat, dan kesucian. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati dalam Tuhan. Sekarang tidak ada lagi selubung di antara saudara karena saudara telah dipersatukan di dalamnya. Maka Daniel Pantun Goklas Manurung, bukalah cadar yang dipakai Josephine Chris Dwi Putri Iskandar, dan kemudian ciumlah pasanganmu dengan cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Allah. Tadi waktu JR nggak di situ posisinya, Bapak Ibu. Daniel Pantun Goklas Manurung sebagai simbol dari janji kudus yang telah saudara ucapkan, maka sematkanlah cincin ini ke jari manis tangan kanan pasanganmu dengan penuh syukur. Josephine Chris Dwi Putri Iskandar, kuberikan cincin ini sebagai bentuk tanda cinta, kasih, dan kesetiaanku kepadamu. Daniel Pantun Goklas Manurung, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku
dan kesetiaanku padamu. Saudara Josephine Chris Dwi Putri Iskandar dan Daniel Pantun Goklas Manurung, masyarakat telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara bahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Kini menghadaplah kepada umat. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus di dalam doa. Sebagai wujud persatuan umat Allah. Penyalaan lilin keluarga ini adalah simbol bahwa keduanya kini telah menjadi satu dan meminta Allah menjadi kepala keluarga yang berdaulat atas hidup mereka. Kevin dan Daniel, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Ingatlah bahwa firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 4 yang menyatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Allah yang Maha Kasih telah memberikan perintah-Nya dalam Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu. Maka sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kedua orang tua kepada saudara berdua, silahkan saat ini saudara berdua memberikan penghormatan kepada orang tua.
Pertukaran tempat duduk ini menjadi simbol bahwa dalam kemerdekaan masing-masing, Vine dan Daniel sama-sama memberi diri untuk menjadi bagian dari keluarga. Silakan duduk. Dan kini mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat. Saya mengajak kita untuk bersama mendoakan pasangan ini dalam doa yang nanti akan saya pandu, maka Bapak Ibu diundang untuk mendoakannya di dalam hati masing-masing. Dan kelak saya akan memutupnya di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Saudara, kini doakanlah agar keluarga baru ini memiliki kasih yang senantiasa melimpah, agar mereka dapat terus menjadi berkat bagi sesama. Kini berdoalah bagi kedua belah keluarga besar agar mereka dapat terus mendukung, memberi support agar keluarga baru ini dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kini berdoalah bagi komunitas gereja di tempat ini, agar gereja ini bisa menjadi ladang yang subur bagi pasangan ini melayani dan merasakan pertumbuhan iman. Ya Allah, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah keluarga baru ini terus Engkau pakai. Biarlah kasih di dalam keluarga baru ini terus melimpah. Hingga melalui mereka namamu dimuliakan. Begitupun dengan kami masing-masing pribadi. Biarlah kami pun boleh terus Engkau pakai untuk kemuliaanmu. Di dalam Kristus Yesus, kami menaikkan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, persembahan ini adalah wujud rasa syukur kita semua pada Tuhan. Pernikahan Daniel dan Vine telah diteguhkan dan diberkati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Maka sungguh layak keluarga dan juga segenap umat mengucapkan syukur atas kasih setia Tuhan. Bagi sahabat yang beragama lain, diberi kebebasan untuk memberi atau tidak. Dengarlah nas persembahan ini. Aku bersuka cita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code, transfer,
transfer bank atau amplop persembahan. Kedua mempelai dipersilahkan membawa persembahan syukur pertamanya sebagai suami istri ke depan. Jemaat dimohon berdiri. Kita membawa persembahan dalam doa. Allah Bapa di dalam surga yang mulia, di hari yang sungguh kami penuh dengan kebahagiaan dan syukur ini, kami ingin mengucap syukur Bapa karena kasih karunia dan berkat yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Kami mau membawa persembahan syukur ini kepadamu, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayaran gerejamu. Bapa, terus ingatkanlah kami agar senantiasa mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk melayani dan memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani
Dan kini marilah kita bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat yang senantiasa mendampingi gumul dan juang kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita sebagai penolong, pendorong, ketika semangat kita patah dan seolah tanpa asa. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertahta dalam hati dan pikiran kita. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah menolong kita sampai saat ini, senantiasa mengulurkan tangannya, memeluk kita, hingga kasih kita melimpah ruah. Amin. Tempat ini telah usai, maka biarlah pintu di depan sana menjadi pengingat kita akan arena dan ladang yang begitu luas untuk menjadi tempat bagi kita mengabdikan diri kepada Allah. Atas nama Majelis Jemaat GKI Pondok Indah, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Daniel Pantun Golkas Manurung dan Josephine Chris Dwi Putri Iskandar. Kami juga mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, kiranya Tuhan selalu memberkati dan beserta kalian berdua. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Sani Iskandar sebagai wakil keluarga untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu jemaat, keluarga, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, sungguh merupakan satu kehormatan dan sukacita yang besar bagi kami, Bapak, Ibu, Saudara, berkenan hadir di dalam ibadah pemberkatan dan syukuran pernikahan Josephine Vina dengan Daniel pada siang hari ini. Saya dan Mary dan Pak Rudi Manurung dan Ibu Dona Simatupang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Kami memohon dukungan dan doa dari Bapak Ibu semuanya agar di dalam kehidupan pernikahan Daniel dan Vina boleh terus didoakan untuk semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga semakin lebih hidup bermakna bagi sesamanya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kami meminta dengan hormat kesabaran Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menyaksikan beberapa pengambilan foto dengan urutan sebagai berikut. Kedua mempelai dengan pendeta, kedua mempelai dengan Majelis Jemaat GKI Pondok Indah, dan kedua mempelai
dengan orang tua kedua belah pihak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kebaktian dan acara Paskah kebaktian sudah selesai. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Acara selanjutnya akan dipandu oleh pihak keluarga. Bapak, Ibu, para tamu undangan yang kami kasihi, terima kasih banyak untuk kedatangannya. Kami atas nama keluarga Bapak Sani Iskandar, Ibu Mary Takaryana, dan Bapak Rudi Manurung dan Ibu Dona Simatuang serta pengantin yang berbahagia Daniel dan Vina, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kedatangannya. Sekarang kami memohon Bapak Ibu untuk boleh menikmati santap siang yang sudah disediakan oleh keluarga. Tetapi untuk beberapa nama, list foto yang sudah diberikan, kami persilahkan. Yang pertama adalah paduan suara Evata dan komisi senior, kami persilahkan untuk mengambil foto kepada para tamu undangan. Dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami mohon untuk boleh menikmati santap siang yang telah disediakan di Plaza Gereja. Setelah itu akan beramah-tamah dengan keluarga Pak Sani dan Pak Rudi serta kedua mempelai. Diharapkan setelah ini pengantin bisa bergabung dengan Bapak Ibu di Plaza. Kami persilakan, terima kasih. Pengambilan pertama adalah paduan suara Evata dan Komisi Senior GKI Pondok Indah. Setelah ini adalah pengambilan foto untuk para penatua dan mantan penatua GKI Pondok Indah. Harap bersiap.
para penatua dan mantan penatua GKI Pondok Indah. Sekali lagi atas nama keluarga Bapak Sani dan Ibu Mary serta Bapak Rudi dan Ibu Dona dan kedua mempelai Daniel dan Vine, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu jemaat terkasih yang sudah boleh meluangkan waktunya untuk hadir dalam pemberkatan perkawinan Daniel dan Vine pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk boleh mencicipi santap siang yang telah disediakan keluarga di Plaza Gereja. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini harap bersiap para penatua dan mantan penatua GKI Pondok Indah untuk mengambil foto bersama kedua mempelai dan kedua orang tua. Oke. Bapak Ibu jemaat terkasih, sebentar boleh langsung ke Plaza Gereja karena nanti kedua mempelai dan kedua orang tua akan menyambangi Bapak Ibu di Plaza Gereja. Sesi bersalam dengan kedua mempelai harap dilakukan di Plaza Gereja. Terima kasih. Bapak Ibu, kami mohon untuk segera ke Plaza Gereja untuk menikmati santap siang yang telah disediakan keluarga. Prosesi untuk bersalaman dengan pengantin akan dilakukan di Plaza Gereja. Silakan Bapak Ibu. Berikutnya adalah para penatua dan mantan penatua GKI Pondok Indah. Harap bersiap untuk pengambilan foto para penatua dan mantan penatua GKI Pondok Indah. Undang para penatua dan mantan penatua GKI Pondok Indah untuk boleh berfoto bersama dengan kedua mempelai dan juga kedua orang tua pengmelai. Kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kami kasihi, kami undang untuk boleh segera ke Plaza Gereja untuk menikmati santap siang yang telah disediakan oleh keluarga. Terima kasih.
Setelah ini mohon bersiap keluarga besar Odusi. Setelah ini bersiap keluarga besar Odusi untuk mengambilan foto bersama kedua mempelai dan kedua orang tua mempelai. Selanjutnya setelah ini adalah pengambilan foto untuk keluarga besar Odusi. Keluarga besar Odusi, kami persilakan untuk bersiap setelah ini. Selanjutnya bersiap keluarga besar Odusi untuk pengambilan foto bersama Daniel dan Vine. Terima kasih para penatua dan mantan penatua. Terima kasih penatua, para penatua, mantan penatua, terima kasih. Oke. Selanjutnya setelah ini bersiap Komisi Anak GKI Pondok Indah untuk pengambilan foto bersama kedua mempelai dan kedua orang tua mempelai. Komisi Anak GKI Pondok Indah. Gede banget lagi kan, Bo? Kita foto dulu kan, mumpung mereka di sini. Oke. Keren, keren. Thank you, ya. Setelah ini bersiap keluarga besar Komisi Anak GKI Pondok Indah untuk pengambilan foto. Abis ini. Sebelum Komisi Anak berfoto, minta maaf untuk tim musik hari ini untuk berfoto bersama kedua mempelai. Untuk tim musik hari ini boleh berfoto bersama kedua mempelai. Komisi Anak mohon menunggu ya. Terima kasih keluarga besar Odusi. Silakan tim musik. Tim musik hari ini silakan untuk berfoto bersama mempelai. Tim musik dulu baru komisi anak sebentar.
Terima kasih keluarga besar Odusi. Silakan tim musik hari ini untuk berfoto bersama. Tim musik kan tadi tadi ada. Ya, sebentar ya. Sabar ya. Boleh-boleh. Abis komisi anak ya. Itu ada tuh Malang tuh tante nomor 7. Kan baru saya cuma satu selaknya. Enggak ada. Enggak tahu. Oh, oke. Okay. Tante kelihatan tante, awas. Terima kasih tim musik. Kami undang komisi anak silakan untuk berfoto bersama. Oke, okay, one more. Thank you tim musik. Luar biasa. Terima kasih pelayanannya. Silakan komisi anak GKI Pondok Indah untuk berfoto bersama. Foto loh, bukan nyanyi ya. Setelah ini mohon untuk bersiap mantan aktivis GKI Malang untuk berfoto bersama kedua mempelai dan kedua orang tua. Smile. Terima kasih Komisi Anak GKI PI. Silakan untuk mantan aktivis GKI Malang, kami persilakan untuk berfoto bersama. Untuk mantan aktivis GKI Malang, kami persilakan. Selanjutnya untuk mantan aktivis GKI Malang untuk pengambilan foto bersama. Terima kasih Komisi Anak. Mantan aktivis GKI Malang, kami persilakan untuk berfoto bersama. Setelah ini bersiap aktivis wilayah 3 GKI Pondok Indah Bintaro BSD untuk bersiap berfoto bersama. Setelah ini kami undang aktivis wilayah 3 GKI Pondok Indah daerah Bintaro BSD untuk bersiap berfoto bersama kedua mempelai dan kedua orang tua mempelai. Gak kelihatan juga kalau lewat juga. Jarwo. Kepada Bapak Jarwo. Bapak Jarwo.
Bapak Jarwo untuk berfoto bersama dengan aktivis GKI Malang, Bapak Jarwo. Oke. Setelah ini bersiap pendeta dan pendeta emeritus beserta keluarga GKI Pondok Indah dan Kebayoran Baru. Terima kasih. Kami persilahkan pendeta dan pendeta emeritus beserta keluarga GKI Pondok Indah dan Kebayoran Baru. Kami persilahkan. Lu foto tuh. Kepada para pendeta dan pendeta emeritus beserta keluarga GKI Pondok Indah dan Kebayoran Baru, kami persilahkan untuk pengambilan foto bersama kedua mempelai dan kedua orang tua. Ada salamnya nanti aja. Susah ya. Aku mau buru-buru, aku mau cepet-cepet. Kalau saja nanti aku lihat dia makan ya tadi. Catat. Padahal mereka mau catatan sipil bukan sih? Oh, jam 12, oke. Okay. Sekali lagi untuk pendeta dan pendeta emeritus beserta keluarga GKI Pondok Indah dan Kebayoran Baru kami persilahkan. Apakah ada lagi dari pendeta GKI Kebayoran Baru? Boleh yang mantan GKI Kebayoran Baru, boleh sekarang kesini ikut foto juga. Setelah ini bersiap aktivis wilayah 3 GKI Pondok Indah, daerah Bintaro dan BSD untuk bersiap berfoto bersama. Aktivis wilayah 3 GKI Pondok Indah, Bintaro dan BSD kami persilahkan untuk bersiap. Kepada para navigator, untuk bersiap pengambilan foto, untuk navigator, kami persilakan untuk mengambil foto bersama. Terima kasih para pendeta dan pendeta emeritus GKI Pondok Indah dan Kebayoran Baru. Terima kasih. Untuk navigator, kami persilakan. Kami persilahkan untuk navigator untuk pengambilan foto bersama. Setelah ini bersiap remaja dan pemuda GKI Pondok Indah.
untuk boleh berfoto bersama kedua mempelai dan kedua orang tua mempelai. Foto dulu Bu, silakan. Silakan foto dulu. Silakan merapat fotonya. Kepada teman-teman remaja pemuda GKI Pondok Indah harap bersiap untuk berfoto bersama Vina dan Daniel. Teman-teman remaja pemuda GKI Pondok Indah. Kami undang remaja pemuda GKI Pondok Indah untuk bersiap untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai dan kedua orang tua. Terima kasih navigator. Silakan menikmati santap siang yang telah disediakan di plaza. Terima kasih. Teman-teman remaja pemuda GKI Pondok Indah, kami persilakan untuk berfoto bersama. Teman-teman remaja pemuda GKI Pondok Indah, teman-teman dari Vina dan Daniel, kami persilakan. Kepada teman-teman remaja pemuda GKI Pondok Indah kami persilahkan. Terima kasih teman-teman navigator. Kami persilakan teman-teman remaja pemuda GKI Pondok Indah untuk naik ke atas untuk berfoto bersama, silakan. Kami persilahkan teman-teman remaja pemuda GKI Pondok Indah yang sudah tidak remaja pemuda lagi. Kami persilahkan untuk berfoto bersama.
Tolong-tolong kakak-kakak remaja pemuda untuk segera take your place. Kamu gak usah lah udah, gak usah. Boleh gak? Jangan kayak. Remaja juga udah enggak ya. Silahkan teman-teman remaja pemuda yang sudah tidak remaja pemuda lagi untuk berfoto bersama yuk. Silakan. Kepada Tessa, Tessa untuk berfoto bersama Tessa, udah. Terima kasih teman-teman. Oh belum, oh masih ada. Enggak boleh, udah selesai. Terima kasih teman-teman pemuda remaja yang sudah tidak remaja lagi nih. Terima kasih ya. Silakan menikmati santap siang yang telah disediakan oleh keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman yang telah hadir. Terima kasih banyak. Oke, bye-bye. Minta maaf Bapak Ibu, karena Vine dan Daniel akan melangsungkan catatan sipil sesaat lagi, kami mohon untuk bersalamannya nanti di plaza. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak untuk kehadirannya, kami mohon maaf Daniel dan Vine untuk harus segera melangsungkan catatan sipil. Terima kasih banyak.
Dua kali dong, sah banget ya, Bo. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, terima kasih. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menikmati santap siang yang telah disediakan oleh keluarga di Plaza Gereja. Oh, mantap. Oh, tadi udah pada makan.